Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sari. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan tutorial cara membuat logo menggunakan aplikasi Photoshop CS4. Pertama-tama klik File, New. Ini disesuaikan dengan yang kita inginkan. Klik OK. Kemudian kita mengganti background, warna background. Misalnya klik ini, Paint Bucket Tool, warna ini kita masukkan. Kemudian View, New Guide, di sini ganti 20, vertikal, oke. Kemudian sekali lagi View, New Guide, horizontal, dan begitu pun ini diganti 20. Oke. Kemudian kita akan membuat lingkaran menggunakan elliptical mercury tool. Klik kanan, transfer selection, kemudian kita satukan inti tengahnya. Ctrl J untuk menduplikat layer, kemudian Ctrl U untuk mewarnai layer. Kita menggunakan warna hitam, kemudian klik OK. Kemudian di layer 1, klik kanan, select pixel. Kemudian klik kanan lagi, transfer selection. Kemudian ditarik. Kemudian disesuaikan inti tengah lingkaran. Klik OK. Kemudian klik kanan, stroke. Ini untuk memilih warna yang kita inginkan. Klik OK. OK. Ini memerlukan waktu beberapa saat. Oke, setelah itu, untuk menghilangkan garis-garis yang bulatan itu, klik Ctrl D. Setelah itu kita masukkan teks. Tulis Education Word. Where. Untuk style tulisan, ini saya menggunakan arch. Kemudian sesuaikan dengan lingkaran yang kita buat. Klik OK. Sini untuk mengganti style tulisan. Saya menggunakan
Oke, kemudian. What? Where? Oke, kemudian centang. Kemudian pilih sesuai dengan keinginan kita. Sebelumnya menduplikat dulu layer. Kemudian oke, itulah logo yang dapat saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.